Kalau mau sholat, mau enak sholatnya, jangan sekedar sholat. Memang betul, sudah selesai. Ya, menuntaskan kewajiban. Beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat nggak? Manfaatnya dapat nggak? Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu, istighfar. Dibuka sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahar menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya tahajud, kemudian istighfar, terbuka hati rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi